bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.
manusia telah menodainya. Seni pun diperkosa demi hawa nafsunya. Ayo gunakan seni demi agama. Ayo gunakan seni demi negara. Ayo gunakan seni tu kebaikan. Ayo gunakan seni tu keindahan. Mari menyanyi dan bergembiralah tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Bagaimana? Masih mau menyanyi lagi? Mau. Oke. Masih bisa tertib dan sopan? Bisa. Oke, ayo kembali kita menyanyi. Sudah siap semuanya? Sudah. Da da da. Pas-pasan karuan buat makan, itu
secara sehat ku bisa bertahan. Uang yang pas-pasan karuan ditabungkan, itu cara sehat ku jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong kalau engkau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murta, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Judi. Jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana. Namun semua Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Zaman yang edan, kita jangan jadi setan.
jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya akan digantikan rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, jual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam. Tiada lagi keamanan, seakan
lupakan akan di dunia. Tiada lagi ketentraman. Mana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan, 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 bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan. Hidup bebas bagai burung terbang. Kantong kosong tidak jadi persoalan. Susahnya menjadi bujangan. Kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, 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 bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan. Hidup tidak akan bisa tenang. Urusi segala macam sendirian. Asalkan jangan suka jajan. Oh, tidak boleh hidup membujang. Kalau untuk bebas berkencan dengan gonta ganti pasangan. Kalau memang semuanya sudah mungkin, tentu lebih baik kawin. Karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan. Katanya enak menjadi bujangan. Kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan, 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 bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan. Hidup bebas bagai burung terbang. Kantong kosong tidak jadi persoalan. Akan susahnya menjadi bujangan. Malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, 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 bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan. Hidup tidak akan bisa tenang. Urusi segala macam sendirian. Thank you.
sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota. Nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tiba.
nafsi di ibu kota, 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 di ibu kota. Pesta kehidupan dunia,
hati, ingatlah gunakan pikir, bahwa pesta pasti kan berakhir. Perjalanan panjang, dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta. Menolongmu dari kematian.
bebasmu dari kematian. Menafsirkannya di dalam berkita modern dicerna sebagai kebebasan.
bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tetapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Kemajuan dan juga berpendidikan di dalam segala bidang ini modern. Kemanusiaan tinggi nilai peradaban di segala pergaulan ini modern. Mari membangun negara ra dengan landasan san agama. Modernisasi yang gini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kesombongan. Tidak percaya lagi kepada Tuhan, sembah yang bukan modern, tetapi suatu keingkaran. Urakan bukanlah modern, bahkan nyaris seperti hewan. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal gelar, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Pakai jilbab, rapi, sopan dan beradab. Dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan gerahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat rat terbuka kah, pemerkosaan an melanda. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya.
manusia dilanda cinta. Mata yang belalak seakan buta walau banyak celanya. Kasih nampak sempurna walau jelek orangnya. Kasih nampak menyala. Bila manusia dilanda cinta, hati pun mengembang bagai pahlawan. Siapapun saingan, berani berhadapan. Jangankan cuma harta, jiwa pun dikorbankan. Salahkan cinta apabila menderita. Bukan cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau jiwa terlena, akal pun tak berfatwa. Akibat patah, main hati memang berbahaya. Hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia. Aturan permainan cobalah dijalankan. Bisik dan rayu setan janganlah didengarkan. Jangan salahkan cinta apabila menderita. Bukan cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau jiwa terlena, akal pun tak berfatwa. Cinta tanpa akal berakibat fatal. Main api memang berbahaya. Hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia. Aturan permainan cobalah dijalankan. Bisik dan rayu setan janganlah didengarkan. Hati-hatilah dalam bercinta,
tunjukkanlah niat suci mulia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau berharga.
dari cobaan. Baik bagi si Rizki atau pulang kaya, baik bagi jelata atau yang berjaya. Lain orang lain ujian, itulah keadilan Tuhan. Sedih hati sedih, cobaan tumpang tindih sirih bertanggi. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Lalu dalam
pastikan dipercaya. Asalkan saja selalu jujur, asalkan saja selalu jujur. Kaya. Asalkan saja, asalkan saja pandai bersyukur. Asalkan saja, asalkan saja pandai bersyukur. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Tentu begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar semuanya konglomerat, yeah, pasti takkan ada pembangunan. Karena kalau semuanya kaya, yeah, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang pangkat, yeah, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, yeah, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran, hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Jabatan ada tingkatannya, ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan.
selalu diserukan, karena manusia perlu disadarkan, kemungkaran harus selalu dihindarkan, pengaruh setan harus dihancurkan. Thank you.
yang hakiki. Tak percuma tenaga, tak percuma biaya, bila hasilnya bahagia. Walaupun sementara, tapi nikmati juga. Dunia hanya tempat persinggahan, ladang akhirat dan bukan tujuan. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Melaksanakan zakat, hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji, hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang, tidak usah membayar. Mengerjakan puasa, tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah, anehnya banyak yang ogah. Karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Kalau suka melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah. Walaupun susah, anehnya banyak yang maksa. Kalau suka sembahyang, hidup kan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau suka sedekah,
harta akan berlimpah. Kalau suka beramah, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah. Walaupun indah, anehnya banyak yang ogah.